Apa sih yang dilakukan pada waktu launching signature itu Bang, tepatnya Bang? Membuat sesuatu yang lebih relevan dengan situasi hari ini Bang. Ini juga ada yang komen nih ya. Untuk signature kemarin tuh sangat-sangat bagus sekali Mas Pandu ya, dan Arya. Sangat bagus produknya dan kita belanja sekalian beramal. Jadi apa sih yang dilakukan pada waktu launching signature itu Bang, tepatnya Bang? Membuat sesuatu yang lebih relevan dengan situasi hari ini Bang. Ya, brand signature itu memang untuk pribadi yang memang terpilih, yang memang orang-orang melihat quality daripada quantity-nya gitu loh. Orang-orang bisa menghargai proses, orang-orang bisa menghargai pekerjaan tangan seseorang gitu loh. Jadi memang lebih spesifik gitu market-nya. Tapi memang menjawab dengan kondisi sekarang kok rasanya terlalu arogan buat kita untuk ngerilis koleksi yang harganya, ada yang beberapa bilang ya, ya. Harga itu bisa untuk makan 3 bulan gitu kan. Aduh buat saya kesian sedih gitu. Tapi sebenarnya tuh mungkin you're not our market gitu. Karena beberapa market tuh melihat produk kita yang signature juga terlalu murah gitu untuk harganya seperti ini gitu. Tapi memang ya itu tadi untuk bisa relevan gitu. Ini adalah momen brand Ria Miranda untuk menunjukkan misinya yang sudah kita tulis di tahun lalu bahwa kita tuh ingin menjadi sebuah brand yang mengkreasikan produk gaya hidup yang bisa menginspirasi nilai kebaikan gitu. Jadi ketika kita merilis koleksi ini, apa nilai kebaikan yang bisa kita berikan melalui produk ini gitu. Jadi dari situ berangkat misinya, akhirnya kita coba bikin ketika beli produknya Ria Miranda itu sama dengan menyumbang ada beberapa piece APD dan beberapa piece masker. Sehingga dari hari pertama aja kemarin kita bisa mengumpulkan 310 APD dan 3500 masker. Masya Allah. Itu. Itu karena orang membeli gitu. Jadi daripada keuntungannya buat masuk ke kantong kita, mendingan kita ambil untuk memproduksi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagian. Sekarang. Okay. Sebagian sih memang. Sebagian aja udah sebesar itu gitu. Jadi menurutku kita tuh sebagai, misalnya kita ini adalah sebuah media, kita adalah sebuah brand, kita adalah seorang influencer yang bisa melakukan something ya di kondisi seperti ini, tapi kalau kondisi kita hanya duduk diam di rumah, itu kita nggak menjadi bagian dari solusi, itu sih, jadi makanya makanya kita harus berusaha untuk bisa menjadi solusi sih, di saat ini ya. Iya. Menurut saya keren banget apa yang dikatakan oleh Mas Pandu tadi, bahwa Ria, the next Ria Miranda, what next gitu ya, bahwa lebih ke dalam merefleksikan siapa sih Ria Miranda gitu, memperjelas jati diri.